Ini foto grass kecil, Bu, bukan? Iya. Oh, ini foto grass kecil nih. Maaf ya, Bu, ya. Iya, enggak apa-apa. Foto grass kecil lucu banget. Oh, ini ada pisang-pisang yang buat dijual ya, Bu, ya? Iya. Pisang tuh. Ya Allah, kita doain semoga grass sehat ya. Iya, makasih. Tuh, jadi ini rumahnya di tengah kebun. Di tengah kebun tuh. Ini depan enggak ada lampu, Bu? Kalau situ enggak ada lampu, kita bikin sebenarnya. Gak ada waktu yang bikin juga sayanya. Buat apa juga ya, bulan depan kan? Soalnya gak punya yang mau disuruh-suruh gitu ya udah. Iya. Yang penting sini udah kita. Boleh ke belakang, Bu, maaf. Boleh. Maaf. Ya begitu. Berantakan. Oh, ini WC-nya. Maaf ya, Bu, ya. Iya, berantakan. Ya Allah, ini WC-nya tuh. Kita udah sampai di rumahnya Adik Grace. Ini rumahnya, coba kita. Assalamualaikum. Misi. Ini Adik Grace sehat. Alhamdulillah. Kamu inget gak? Masih inget sama Om gak? Lupa. Lupa ya. Halim dulu dong. Sehat. Bu, saya Adif. Ada pisang tuh. Iya, dan kebun. Baru pulang sekolah, Gres. Oh ya Allah. Ya, kita ngobrol yuk di mana ya? Boleh, di sini ya, boleh kita ngobrol. Tapi pas maghrib. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di rumahnya Adik Gres dan kebetulan sudah pulang sekolah ya. Tadi kita ke rumah ke dagangan. Enggak ada dan pulang sekolah. Adik Grace sehat? Sehat. Ibu? Sehat. Sehat ya? Jadi saya Adib. Saya itu waktu itu pernah ketemu sama Grace. Nah, sempat ngedorong dagangannya Grace. Maksudnya alamatnya di dekat RRI ya, masalahnya. Dekat RRI ya. Akhirnya. Cuman kalau bisa dicari-cari kan nanya-nanya susah ya gitu. Karena emang ini masuk-masuk kebun teman-teman gitu. Nah ini nah kemarin itu memang kita ketemu banyak yang peduli sama Grace, banyak peduli sama Grace, banyak yang apresiasi Grace gitu. Dan memang kita lihat itu Grace itu semangatnya gigih ya. Iya. Dan karena karena dia bilang gini, kalau saya semua keluarga saya meninggalkan saya, tapi saya harus jadi dokter, itu yang membuat saya nangis. Itu yang membuat saya nangis. Begini Om, mampukah aku buat dia? Ketika itu saya tidak mampu, apa yang harus saya lakukan? Ya cuma hanya nangis. Ya saya bilang berjuang dan berdoa. Kalau memang milikmu, pasti dapat. Satu kalau bukan milikmu, apa yang nangis? Itu yang buat dia kadang. Kalau Om bisa ngelihat di apa itu ada ditulis-tulis di setiap yang apa itu meja-meja itu ada tulisannya. Kadang ada juga tahap apa pokoknya ada dia tulis di situ. Saya bilang dokter ya. Sehat pokoknya. Jadi sebenarnya Adik Grace itu memang orang tua kandungnya. Maaf ya Bu ya, orang tua kandungnya itu memang sudah tidak ada. Makanya sekarang sama Ibu Meliana adik dari kakak ya. Aku adiknya. Oh iya, adik dia kakakku. Adik dari mamanya, mama kandungnya Grace. Akhirnya masih keluarga lah gitu ya. Dan sekarang sudah diambil alih ya, ambil alih dari bayi sama Ibu Meliana ya gitu. Dan sekarang sudah tinggal sama Ibu Meliana gitu. Dan memang kembali lagi nih ke topik kemarin itu, banyak yang peduli sama Adik Grace dan akhirnya kita coba membukakan bantuan untuk Grace gitu. Alhamdulillah kita buka 3 hari dapat amanah untuk Adik Grace itu 557.000. Banyak sekali. Iya, 557.000 nanti kita bulatkan menjadi 600.000. Ya, mungkin itu untuk
bantuan sekolah Grace atau apa kita terserah, yang penting digunakan untuk yang bermanfaat ya di Grace ya. Gitu ya. Kamu kok diam aja sih? Ya kalau paling kalau jualan juga iya Om, ketawa senyum. Iya gitu aja dia gitu. Cuman yang aku kadang kalau sama dia itu suka kesel itu makannya susah. Itu oh makan. Jangan nggak makan ya, makan ya sayangnya, makan ya, oke? Okay? Gitu makan dong, jadi biar sehat ya. Ini Om hitung dulu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selamat sibuk untuk adik Grace ya. Sama-sama ya, sehat ya. Doain dong buat apa kakak-kakak yang sudah ngebantu Grace. Iya, mudah-mudahan kakak-kakak yang udah bantuin Grace dapat berkat juga, dapat rezekinya sehat selalu. Amin. Di kemudian hari ketika Grace besar ada yang seperti Grace, Grace akan bantu. Amin. Betul ya. Penting Grace berjuang. Semangat untuk menjadi dokter. Jadi cita-citanya Grace mau jadi dokter. Mantap banget deh. Tapi enggak tahu kecapek apa enggak ya, namun dia berharap harus jadi dokter. Insya Allah ya. Pasti kalau memang sudah Tuhan berkehendak pasti akan jadi ya. Gitu ya. Udah, ini kondisi rumahnya Grace memang sangat prihatin ya Bu ya. Tapi apa namanya, Bu Meliana ini semangat untuk menghidupi ketiga anaknya. Dan Bu Meliana ini suaminya itu sudah tidak ada ya? Sudah tidak ada, meninggal berapa lama? Sudah lebih 2 tahun. Oh sudah lebih 2 tahun, ya udah lama berarti. Itu dan ini keadaannya ya Allah, memang saya lihat sih memang perjuangannya yang dari anaknya aja, dari Grace aja itu perjuangannya udah gigih banget gitu. Ya karena yang aku punya mereka tidak ada. Iya betul betul. Grace di sini tidurnya. Iya. Oh semua di sini. Iya. Oh, gitu. Abis kalau dipisah juga saya bilang sebelah sana pakai tikar nggak mau. Nggak mau. Sini saja katanya. Ya udah kami di sini aja. Oh gitu, ini tuh keadaan rumahnya Grace. Ini foto Grace kecil Bu, bukan? Iya. Oh, ini foto Grace kecil nih. Maaf ya Bu ya. Iya, gak apa-apa. Foto Grace kecil lucu banget. Oh, ini ada pisang-pisang yang buat dijual ya Bu ya? Iya. Pisang tuh. Allah, kita doain semoga Grace sehat ya. Tuh, jadi ini rumahnya di tengah kebun. Di tengah kebun tuh. Ini depan gak ada lampu Bu? Kalau situ gak ada lampu, oh. Ya kita pikir sudah ya. Waktu yang bikin juga sayangnya. Buat apa juga ya? Iya, soalnya gak punya yang boleh suruh-suruh gitu ya. Udah. Iya. Yang penting sini udah kita. Boleh ke belakang Bu, maaf. Boleh. Maaf. Tapi ya begitu. Berantak. Oh ini WC-nya. Maaf ya Bu ya. Iya berantak. Ya Allah, ini WC-nya tuh. Tuh WC-nya. Allah. Ya, yang penting sehat-sehat ya Grace ya. Iya. Ntar insya Allah Om kesini lagi. Boleh kalau Om kesini lagi? Boleh? Boleh, Om. Boleh dong. Sehat-sehat kamu ya? Iya. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter? Iya. Amin. Semoga Om doain Grace menjadi dokter ya. Iya. Ya, sehat-sehat ya. Iya. Jadi Grace tadi pulang jam berapa? Jam 5. Jam 5? Oh, dari siang. Semangat gak? Semangat. Uangnya nanti untuk apa? Untuk bayar sekolah. Untuk buat bayar sekolah ya. Iya benar. Sekolah abang yang dipikirkan. Iya, sekolah abang dipikirkan sama dia ya. Ya, semoga Grace sehat ya. Iya. Sehat-sehat ya. Oke.